Kekalahan atas Guinea, meskipun sakit harus segera dilupakan karena bagaimanapun masih ada banyak pertandingan yang menanti di depan sana. Ya, pastinya semua ingin Indonesia U23 ini bisa melaju ke Olimpiade. Namun apa daya hasilnya seperti itu. Akan tetapi dari sini, kita bisa menilai kalau perkembangan timnas Indonesia ini makin nyata adanya. Dan ke depan PSSI harus menyiapkan generasi-generasi baru agar bisa lolos ke Olimpiade edisi selanjutnya. Selain tentunya, pasti juga akan berimbas ke timnas senior yang berambisi lolos ke Piala Dunia. Meskipun untuk 2026 masih dirasa berat. Tapi kalau targetnya adalah untuk 2030, jelas itu sangat realistis. Dan demi mencapai itu tentunya tadi harus ada regenerasi yang bagus. Nah, sebelumnya kita tahu kalau PSSI udah mengantongi bejibun nama pemain muda keturunan untuk dimasukkan ke dalam proyek Timnas U20 yang akan main di kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Menurut info terbaru, setidaknya udah ada 3 nama yang diketahui udah melakukan pembicaraan dengan coach Indra Syafri dan hasilnya pun cukup positif. Lantas kira-kira siapa sih 3 nama yang dimaksud itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Untuk menciptakan timnas yang tangguh, tentu saja harus punya kedalaman skuad yang merata di tiap lini. Gak cuma di level senior, tim U23 dan tim U20 pun juga perlu diperhatikan, karena pada akhirnya mereka lah yang akan menjadi penerus. Dan meskipun kini skuad timnas senior banyak diisi pemain yang relatif muda, bukan berarti mereka akan terus perform, pasti ada kalanya drop. Nah, ketika itulah proses promosi degradasi pemain pun akan dilakukan coach Shin, dan itu jelas bagus untuk menciptakan persaingan kompetitif di dalam tim. Ya, pada pembahasan kali ini, kita akan coba fokus kepada poin misi PSSI dalam mencari bibit-bibit muda dari Eropa, khususnya Belanda. Dan setelah sebelumnya, kita pernah membahas kalau PSSI udah mengantongi list nama-nama pemain keturunan yang siap dinaturalisasi. Kini menurut info dari Garuda Diaspora underscore ID, ada 3 nama pemain U20 yang udah melakukan pertemuan dengan coach Indra Syafri. Yang mana ketiganya adalah Delianu Arts, 18 tahun dari klub NEC Nijmegen. Lalu Dion Marks, 18 tahun, yang juga dari klub NEC Nijmegen. Dan yang terakhir ada Sacha Dington, 18 tahun dari klub The Travers. Tentu saja ketiga pemain tadi memberikan respon positif terkait hal ini. Dimana itu tampak dalam balasan yang mereka tuliskan di kolom komentar akun tersebut. Ya, bisa dibilang 3 nama tadi adalah pemain yang mungkin belum kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Karena ya, emang cukup banyak pemain yang udah masuk list PSSI. Yang pertama, kita bahas dulu Dion Marks, pemain 18 tahun, yang bisa bermain untuk 2 posisi, yaitu center back dan gelandang. Sebelum bergabung ke NEC, Dion lebih dulu memulai karir di klub SV Spero di usia 5 tahun pada tahun 2014. Setelah itu, Dion pindah ke Vitesse dan pada tahun 2021, ia resmi bergabung ke NEC Nijmegen. Yap, sebagai seorang pemain muda, sebagai back dan bisa ditempatkan sebagai gelandang jangkar, Dion memiliki kecakapan dan skill yang cukup bagus. Selain itu, ia juga dibekali mobilitas yang sangat tinggi dan mempunyai tingkat akurasi umpan akurat. Musim ini sendiri, Dion tercatat udah tampil 23 kali untuk NEC Nijmegen U21. Berikutnya ada Delianu Arts. Jelas jika Indonesia bisa diperkuat olehnya, maka ini akan jadi sebuah keuntungan luar biasa. Pasalnya, Delianu sendiri merupakan aset yang cukup berharga bagi Belanda.
Selain itu, Deliano yang cakap main di posisi bek kanan dan winger kanan itu tercatat udah mencatatkan 4 caps bersama tim senior NEC Nijmegen, di mana 3 diantaranya di Eredivisie dan satu lainnya di KNVB Beker. Sedangkan untuk tim U21, ia tercatat udah tampil 16 kali. Nah, melihat usianya yang udah 20 tahun, kemungkinan Deliano akan diproyeksikan main buat timnas U23 atau bahkan senior. Dan jelas jika ia masuk ke timnas senior, maka persaingan pun akan semakin sengit, mengingat di posisi itu ada Asnawi, Sandy Walsh, hingga Jakob Sayuri. Nah, yang terakhir ada Sacha Dayton. Pemain ini posisinya adalah bek kanan dan udah tampil 19 kali dan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist bersama The Travers U21. Dan menurut info dari garudas.gov.talent, Sacha sendiri per musim depan akan main untuk VVV Venlo U21. Nah, sebelum bermain di The Travers U21, Sacha sendiri merupakan binaan dari Akademi NEC Nijmegen sama seperti Dion Marks. Tentu saja, dengan adanya Sacha, maka Coach Indra bisa menciptakan persaingan yang positif di sektor bek kanan. Karena di sana nantinya Sacha akan bersaing dengan Welber Jardim yang kini main di Sao Paulo, Brazil. Sementara itu, Coach Indra Syafri sendiri membenarkan jika ia akan bertemu dengan 3 pemain ini untuk membicarakan soal peluang mereka menjadi WNI. Dan melihat respon yang ada, Coach Indra yakin jika mereka bisa mantap memilih Indonesia sebagai negara yang mereka bela. Pak Ketum, PSSI, dan pemerintah membuka keran untuk itu. Terutama anak-anak yang keturunan di luar negeri yang kualitasnya mungkin sangat bagus dan mempunyai prospek ke depan. Kami welcome untuk mereka dinaturalisasi. Enggak ada kuota pemain. Kita melihat yang berkualitas dan saya sudah berkomunikasi dengan PSSI dan teman di Belanda. Nanti kita akan lihat, kata Indra Syafri. Ya, pada akhirnya kita nantikan dan berharap semoga proses ini lancar. Dan semoga jika nantinya mereka fix dinaturalisasi, maka itu bisa menjadi pancingan buat para pemain lainnya. So, kita doakan saja semoga apa yang direncanakan ini bisa berbuah hal yang positif dan bisa membuat timnas Indonesia berprestasi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.